Hai budi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, untuk kelas hari ini kita akan belajar berkenaan pengaratan bahan. Jom kita mulakan. Okey, cuba kamu tengok gambar ni. Apa yang kamu nampak? Kita ada sebuah mangga yang dipasangkan di sebuah pintu. Mangga ini diperbuat daripada besi. Dan dalam gambar ini, mangga ini nampak kusam, kasar dan berwarna perang. Itulah rupa mangga ni yang ada pada gambar itu. Jadi, kamu rasa kenapa mangga ni boleh jadi rupa sebegini? Sepatutnya mangga rupanya cantik kan? Warna putih ataupun warna perak, warna yang cantik. Tapi dia menjadi warna perang dan kusam seperti ini. Kenapa tu? Kejap lagi kita akan tengok. Baiklah, apa nak buat hari ini? Objektif kelas kita ada dua. Yang pertama, menyatakan dua ciri objek berkarat. Dan yang kedua, menjelaskan dua faktor pengaratan. Jadi dua perkara ini kita akan penuhi dalam sesi kelas kali ini. Cikgu ada satu cerita nak bagi tahu kamu. Mari dengar satu cerita. Kisah golem besi dan golem ais. Pada zaman dahulu, di benua Antartika, dua golem tinggal bersama, iaitu golem ais dan golem besi. Golem besi diperbuat daripada besi dan nampak sangat berkilat. Manakala golem ais diperbuat daripada ais dan nampak sangat bersih. Cuaca di Antartika ni adalah sangat sejuk dan lembap. Jadi pada suatu masa, mereka ingin membina rumah gabungan antara besi dan ais. Golem besi mencadangkan untuk mereka membina rumah tersebut. Jadi golem ais bersetuju. Kemudian, mereka mula membina rumah tersebut. 5 bulan kemudian. Rumah mereka telah siap dibina. Mereka sangat gembira. Golem ais ternampak tumpuk-tumpuk perang di badan golem besi. Jadi dia pun merasa pelik. Kenapa ada tumpuk perang di badan golem besi ya? Ternampak perbezaan ketara sejak 5 bulan lepas. Golem besi menjadi perang, kusam dan kasar. Boleh tengok di sebelah kiri tu, golem besi rupanya pada 5 bulan lepas. Dan sekarang terdapat tumpuk-tumpuk berwarna perang di badannya. Jadi kenapa? Jadi golem besi pun berkata, "Ini ialah karat. Ia terbentuk apabila aku terdedah kepada udara dan air." Golem ais pun menjawab, "Adakah aku pun akan menjadi seperti kau?" Golem besi menjawab, "Tidak. Hanya objek yang diperbuat daripada besi akan berkarat." Jadi, adakah rumah kita juga akan berkarat? Jadi itulah kisah tentang golem besi dan golem ais. Jadi, pada pendapat kamu, apa akan jadi kepada rumah gabungan besi dan ais tadi? Adakah dia akan berkarat? Kita jawab soalan golem besi. Jadi, rumusan cerita tadi, besi akan berkarat apabila terdedah kepada udara dan air. Okey, ingat ya? Udara dan air. Okey. Baik, tadi kita dah tengok kisah tentang golem besi dan golem ais. Sekarang jom kita tengok bagaimana pengaratan ini berlaku dalam kehidupan seharian kita. Jom tengok video. Satu pagi, Alec berbasikal di kawasan kejiranan. Dia menjemput Jeff untuk menyertainya kerana sudah lama mereka tidak berbasikal bersama-sama. Mereka pergi ke garaj untuk mengambil basikal Jeff.
Pasikal Jeff telah terbiar selama beberapa bulan. Terdapat beberapa lapisan perang kemerah-merahan pada rantai basikal Jeff. Alex bertanya Jeff, apakah yang telah berlaku kepada basikal awak? Ia akan berkarat jika awak tidak menjaganya. Jeff menjawab, oh ya, saya tidak sedar bahawa ia boleh berkarat dengan begitu mudah. Apakah karat? Apabila suatu objek berkarat, ia dilitupi dengan lapisan berwarna perang kemerah-merahan. Lapisan perang kemerah-merahan ini dikenali sebagai karat. Objek yang diperbuat daripada besi seperti rantai basikal boleh berkarat. Tetapi tidak semua bahagian basikal akan berkarat. Kerusinya diperbuat daripada plastik dan roda diperbuat daripada getah. Bahagian-bahagian basikal ini tidak akan berkarat. Objek yang berkarat kelihatan kotor, kasar dan kusam. Objek yang tidak berkarat kelihatan bersih dan berkilat. Apakah yang menyebabkan pengkaratan? Kehadiran kedua-dua udara dan air menyebabkan besi berkarat. Pasikal Jeff ditinggalkan dalam garaj untuk masa yang lama. Ketika itu, ia terdedah kepada udara yang mengandungi wap air. Apabila kedua-dua udara dan air hadir bersama-sama, ia menyebabkan rantai besi berkarat. Okey, kita dah tengok tadi kan semua yang berlaku, apakah pengaratan dalam kisah golem besi dan golem ais dan juga dalam kehidupan seharian. Tapi apakah sebenarnya pengaratan ni? Pengaratan ialah proses perebutan besi apabila terdedah kepada udara dan air. Apabila besi ini terdedah kepada udara dan air, pada satu ketika, ciri-cirinya akan berubah di mana dia akan menjadi berwarna perang, akan berasa kasar, nampak kusam dan kotor. Boleh tengok kat situ kita ada blok besi. Nampak blok besi tu ada tumpuk-tumpuk berwarna perang. Dan gambar golem besi tadi, dia pun dah berkarat. Okey, baik murid-murid. Sekarang kita akan lakukan satu aktiviti. Nama aktiviti itu, mari kategorikan objek-objek ini. Kita akan kategorikan objek-objek yang kita ada ini sama ada dia adalah objek berkarat ataupun objek yang tidak berkarat. Okey, di sebelah kanan ini kita ada kotak masa. Dalam kotak masa ini kita ada bongkah besi. Jadi, apabila kita letakkan mana-mana objek yang di sini, di dalam kotak masa di bawah ini, dia akan menunjukkan adakah objek itu akan berkarat ataupun tidak. Okey, mari kita mulakan. Objek pertama, sudu besi. Okey, kita tunggu. 1, 2, 3. Dia berkarat. Jadi, sudu besi ialah objek yang akan berkarat. Objek berkarat. Ya, itu dia. Okey. Jadi kita reset semula kotak masa kita. Okey. Yang kedua ialah plastik. Cuba teka. Plastik ni akan berkarat ataupun tidak. Jom kita tengok. Letak. Dan kita tunggu. 1, 2, 3. Tidak berkarat. Sebabnya bongkah besi ini tidak berubah menjadi perang. Jadi plastik ialah objek tidak berkarat. Okey. Okey, seterusnya, seterika. Okey, kita akan tengok seterika ni berkarat ataupun tidak. Sekarang kita tak masa. 1, 2, 3. Dia berkarat. Jadi, seterika ni ialah bahan objek yang berkarat. Okey, seterusnya, kita akan cuba kayu. Oh, kejap. Kita tak reset dia kotak masa ni. Okay, kita kena pastikan kotak masa ini kita reset dulu. Kita semulakan dia ke keadaan asal. Baru kita boleh cuba. Okey, masukkan kayu. Tunggu 1, 2, 3. Dia tak berkarat. Jadi kayu ialah objek yang tidak berkarat. Okey, seterusnya pedang besi. Nampak sangat besi dah kan. Tapi kita cuba juga. Besi. Pedang besi. 1,
2, 3. Dia berkarat. Jadi, ialah objek berkarat. Okay. Nampak sangat besi tu kan, objek yang berkarat. Okey, seterusnya. Reset dulu kotak masa kita. Glove getah ataupun sarung tangan getah. 1, 2, 3. Oh, dia tak berkarat. Jadi, kita letakkan dia di objek yang tidak berkarat. Seterusnya, baju. Baju ini diperbuat daripada kain. Bukan besi. 1, 2, 3. Dia tak berkarat. Kotak besi kita tak berubah. Jadi, kita objek yang tidak berkarat. Kita letakkan di sini. Yang seterusnya ialah emas. Emas, kita cuba tengok. Emas ni ialah logam macam besi, tapi adakah dia akan berkarat? Sekarang aku tak masuk kita. 1, 2, 3. Oh, dia tidak berkarat. Walaupun dia logam, dia tidak berkarat. Jadi besi, emas ialah objek yang tidak berkarat. Okay, seterusnya, kotak cardboard. Buat daripada kertas. Kita cuba. Tunggu. 1, 2, 3. Oh, dia tidak. Tidak berkarat. Jadi, kotak cardboard ialah objek yang tidak berkarat. Seterusnya, daun. Daun macam kayu juga tadi kan. Kita agak-agak berkarat apa atau sama tidak. Jom tengok. 1, 2, 3. Kotak masa kita tak berubah. Jadi, ia adalah objek yang tidak berkarat. Dan seterusnya, tong besi ataupun tong sampah besi. Jelas sangat ni. Tak apa, kita cuba juga. Letakkan kotak masa kita. Tunggu. 1, 2, 3. Dia jadi berkarat. Maksudnya, tong sampah besi ni akan menjadi objek yang berkarat. Okey, reset kotak masa kita. Okey, seterusnya, aluminium. Okay, macam emas tadi, dia juga dah logam. Macam besi, macam emas. Tapi adakah dia akan berkarat? Okay, mari kita tengok. Sekarang kotak masa kita. 1, 2, 3. Oh, dia tak berkarat. Jadi aluminium ialah objek yang tidak berkarat. Seterusnya, kertas. Cuma masukkan kertas. 1, 2, 3. Oh, dia tidak berkarat. Jadi, kertas ialah objek yang tidak berkarat. Okey, kita tinggal lagi dua objek lagi. Okey, cuba teka paku dan basikal ni mana satu yang berkarat. Okey, kita akan cuba. Paku kita masukkan. 1, 2, 3. Dia berkarat. Paku kan, paku dibuat daripada besi. Maka dia lah objek yang berkarat. Kita reset kotak masa kita. Dan basikal. Basikal badannya dibuat daripada besi juga. Jom kita tengok. Berkarat ataupun tidak. 1, 2, 3. Basikal berkarat. Jadi basikal tergolong dalam objek yang berkarat. Jadi murid-murid, kita dah cuba tadi kan semua objek-objek ni dalam kotak masa kita. Okey, jadi ini adalah kesimpulan bagi kategori objek-objek yang berkarat dan objek-objek yang tidak berkarat. Tadi kita dah tengok kan apakah objek-objek yang akan berkarat dan yang mana yang tak akan berkarat. Jadi apa yang sebenarnya menyebabkan pengaratan ni? Okey, pengaratan berlaku kerana kehadiran dua elemen ataupun dua unsur, iaitu udara dan air. Di mana dalam udara ini ada oksigen. Gas oksigen. Apabila terkena dengan air dan besi, dia akan menghasilkan tidak balas pengoksidaan ataupun bahasa mudahnya pengaratan. Okey, seterusnya kita akan buat satu game. Game ini namanya golong besi yang mana akan berkarat. Okey, cuba terangkan. Akan ada 4 bilik. Setiap bilik ada satu golong besi. Dan setiap bilik ada keadaan-keadaan tertentu. Jawab golong besi tu kata, cuba teka saya akan berkarat atau tidak selepas 5 bulan. Baik, mari kita lihat golong besi yang mana akan berkarat. Bilik A, tiada air, tiada udara
dan tiada minyak. Bilik B ada air, tiada udara dan tiada minyak. Bilik C tiada air, ada udara dan ada minyak. Dan bilik D ada udara, ada air dan tiada minyak. Jadi golem di bilik yang manakah yang akan berkarat selepas 5 bulan? Cuba teka. Okey, mari kita lihat keputusan selepas 5 bulan. Cuba tengok perubahan yang ada pada golem-golem ini. Bilik A, B, C dan D. Golem yang manakah yang ada perubahan pada rupanya? Cuba ingat balik apakah ciri-ciri pengaratan. Ia akan jadi kusam, menjadi kasar dan berwarna perang. Golem yang manakah yang berwarna perang? Betul, golem di bilik D. Bilik D ada air, ada udara dan ada minyak. Okey, ini adalah keputusan bagi game tadi. Golem besi di bilik D akan berkarat selepas 5 bulan. Tengok apa golem berkata. Saya akan berkarat selepas 5 bulan. Bilik D ni ada air dan ada udara. Di mana kedua-dua ini adalah faktor-faktor pengaratan. Cikgu saja letak minyak tadi tu. Minyak ni tak ada kena-mena dengan faktor pengaratan. Okey, ini adalah satu ujian untuk kamu. Okey, jadi kena ingat faktor pengaratan ada dua saja, iaitu udara dan air. Okey, murid-murid, kita dah sampai ke penghujung kelas kita untuk hari ini. Jadi, apakah yang dapat kita belajar ataupun rumusan kelas kita pada hari ini? Okey. Rumusan kelas kita untuk hari ini ialah besi akan berkarat apabila terdedah kepada udara dan air. Okey, ingat ya, pengaratan berlaku kepada besi apabila terdedah kepada udara dan air. Okey, belum habis lagi. Sebelum kita tamatkan kelas kita, kita ada permainan sikit. Okey, jadi kamu boleh tengok pautan kuisis yang cikgu letakkan di ruangan komen dan kamu boleh cuba jawab. Ini adalah latihan untuk kelas kita yang telah kita belajar sebentar tadi. Okey, selamat mencuba. Okey kelas, itu saja untuk kelas kita untuk hari ini. Semoga pengajaran kita bermakna dan efektif untuk kamu dan dapat memahami segala objektif yang telah kita letakkan. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye.